Yanto, saya mau pasang audio yang 100 juta. Betul nggak, Bos? Betul. Ada apa nih, Om? Ini mau pasang begini. Audio yang gimana? Bagus. Ya, 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 ya. Yang terbaik. Ini dari mana sih? Hah? Dari Palembang, jauh-jauh. 10 jam lebih. Duduk. Ya, ya. Ngopi. Ya, ngopi. Mobil ini, aduh kemarin dateng malam-malam. Kemarin siapa ya? Itu tenggil banget ya. Tapi memang beneran lu kaya lu. Akhirnya kami memutuskan untuk memasang audio di mobil Pajero ini. Kita menggunakan produk dari Art Audio. Teman-teman semuanya pasti penasaran produk apa saja yang dipasang di mobil ini. Kita akan buka. Nah, ini dia. Sebelum saya membahas mengenai perangkat apa saja yang dipasangkan di mobil ini, saya akan bahas dulu mengenai desain untuk audionya di mobil ini. Kami membuatkan box yang subwoofer, ya, ini sangat-sangat elegan. Kemudian ini juga sudah diperhitungkan untuk kubikasinya, sehingga subwoofer ini benar-benar dia bisa menghasilkan low frekuensi yang sangat-sangat bagus. Ini kita juga buatkan penutup dari amplifier dan prosesornya. Jadi penutupnya ini kita buatkan sangat simpel sebetulnya. Tetapi ini kami memilih warna yang sama dengan warna dari interior mobilnya. Ini warnanya sangat cerah, kemudian bersih sekali. Dan kami buatkan juga jaring-jaring di sini. Ini tentunya jaring-jaring ini untuk membuat sirkulasi udara dari perangkat yang kita pasang di mobil ini, dia tidak akan bisa panas. Mengingat mobil ini datang dari Palembang, pastinya kita menghitung juga untuk sirkulasi udaranya untuk semua perangkat-perangkat yang kita tanam yang ada di bawahnya. Amplifiernya kita menggunakan DSP amplifier dari Art Audio yang Blackbird. Jadi DSP amplifier dari Blackbird ini dia 12 channel, kemudian built-in amplifiernya ada 8 channel, kemudian dia mempunyai daya yang sangat besar, per channelnya 80 sampai 125 watt. Selain dia mempunyai equalizer per channelnya, ada 37 band per channel, ada 12 channel. Teman-teman bayangin ya, prosesor yang mempunyai equalizer per channelnya 37 band, Art Audio. Yang lain saya sih belum ketemu gitu, ya. Tetapi dengan menggunakan prosesor yang EQ-nya sangat banyak, kemudian kita bisa men-tuning atau meng-adjust untuk high frekuensinya, frekuensi-frekuensi yang di atas 20.000 kita bisa naikin di sana. Sehingga detail suaranya itu sangat-sangat bagus. Kemudian, prosesor Twin Amplifier dari Art Audio yang Blackbird ini buat narik apa saja sih? Nah, sistem audio yang kami buat di mobil Pajero ini, kami menggunakan sistem yang three-way, ya, three-way plus subwoofer tentunya. Tweeternya menggunakan Art Audio yang RS series, yang RS 1.0, kemudian metering-nya Art Audio juga yang RS 3.0, kemudian mid bass-nya menggunakan Art Audio yang RS 6.0. Kemudian tidak cuma itu saja, itu sebagai speaker depannya. Nah, untuk membuat penumpang yang duduk di belakang makin enak, kami juga pasangkan juga speaker dari ESB Audio yang untuk speaker belakang. Nah, tentunya untuk rambatan low frekuensi, kami memilih subwoofer ScanSpeak yang 23W. Teman-teman bisa lihat, ini adalah subwoofer ScanSpeak 23W. Kami buatkan box di sini, ya. Kami juga mal dan kami juga sudah ukur untuk kubikasinya, sehingga
subwoofer ini dia bisa bekerja dengan sangat-sangat baik dan perfect untuk rambatan low frekuensinya sangat lembut. Kemudian kita juga buatkan juga penutupnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini penutupnya sangat kokoh, sangat kuat sekali. Ini kalaupun misalnya nanti ada membawa barang-barang yang sifatnya barang-barang yang keras ya, angle-nya juga kita sudah pikirkan ya, rambatan low frekuensinya nanti match banget dengan mid bass dari speaker Art Audio yang RS6.0. Kemudian untuk ngedrive subwoofer yang ScanSpeak 23W ini, kami memilih power amplifier dari Zabco yang Z150AP series. Ini adalah amplifier 2 channel yang kelas AB yang tidak ada crossover di dalamnya, amplifier murni, sehingga untuk ngedrive subwoofer ScanSpeak yang 23W ini sangat-sangat enak sekali suaranya. Rambatan low frekuensinya sangat sangat enak sekali dan sangat pulen sekali kata orang. Subwoofer memang jauh ada di belakang, tetapi pada saat kita mendengarkan sound system di mobil ini, suara subnya ada di depan. Ya, suara subwoofernya, rambatan low frekuensi sudah tidak kedengaran lagi ada di belakang. Dia match banget dengan mid bass sehingga staging dan imagingnya terbentuk dengan baik dan low-nya benar-benar manteng ada di depan sana. Kabel-kabelnya kita menggunakan kabel yang RAM audio. Jadi kabel strumnya itu menggunakan RAM audio. Kemudian kabel RC-nya juga menggunakan RAM audio. Kemudian kami juga memasangkan fuse yang ada di pusat sana sebagai pengaman dari keseluruhan sistem. Kemudian di sini juga kami sematkan juga fuse block. Kemudian ada ground block. Semuanya tertata rapi di sini. Kemudian kabelnya juga tertata rapi sehingga sistem audio yang kita pasang di mobil ini sangat-sangat enak dan pastinya sangat aman sekali. Oke, saya sudah ada di dalam mobil Pajero ini. Ya, karena memang mobil ini tidak terlalu lama untuk ditinggal di tempat kami. Ya, kebetulan owner yang punya mobil ini sambil bekerja ya di Jakarta. Kami cukup memasangkan perdam di seluruh pintu saja. Ya, jadi pintunya semua kami pasangin perdam menggunakan perdam dari Noise Kill yang NK60. Baik yang ada di dalam pintu bagian dalam, kemudian pintu bagian luarnya, kemudian semuanya kita lapisin juga dengan liquid proof, dan seluruh door trimnya kami pasangkan juga dengan peredam noise kill yang NK18. Ini menjadikan mobil ini benar-benar kedap ya. Kalau saya buka ya teman-teman semuanya, nah itu kenceng loh. Kemudian kami juga pasangin juga peredam noise kill yang NK00. Kami pasangkan ada di karet pintunya ya. Tentunya karet pintu yang kita pasang, yang dipasangin itu bukan yang ini ya, bukan yang luar, tapi yang di dalamnya ini. Kenapa? Karena karet pintu yang di dalam ini kan ada balonnya teman-teman. Jadi kami pasangin dengan yang kalau orang bilang tuh karet cacing seperti itu. Tapi dia desain dari NK00 dari Noise Kill itu dia sudah diperhitungkan ketipisannya ya, kemudian diperhitungkan juga diameternya sehingga dipasangkan di seluruh mobil apapun bisa masuk dan sangat-sangat aman, tidak mengganjal begitu, tidak mengganjal pintu sehingga begitu pintunya ditutup teman-teman bisa dengerin tuh. Kemudian speaker yang tadi saya jelaskan di awal menggunakan Art Audio yang RS series. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, speaker 3-way yang kita pasangkan di mobil ini menggunakan yang Art Audio RS series. Tweeternya ini adalah RS1.0, kemudian meteringnya nih RS3.0. Kemudian untuk mid bassnya itu dipasang di dalam pintu sendiri, jadi tidak kelihatan, dan kami treatment pintunya sehingga kita memanfaatkan pintu ini menjadi boxnya mid
bebas dari speaker atau audio yang RS6.0. Kemudian untuk head unitnya, kami memilih head unit Android dari Asuka. Head unit Android dari Asuka yang seri tertinggi, seri tertingginya Asuka yang ACK 509 Max. Head unit ini sangat bagus sekali, sangat responsif sekali. Kemudian dia mempunyai internal memory yang 128GB, kemudian dia mempunyai RAM yang 8GB. Layarnya sudah 2K. Jadi pada saat kita nonton YouTube, ya nonton video atau nonton film, ini gambarnya sangat-sangat jernih dan luar biasanya lagi. Head unit ini tidak cuma jernih aja gambarnya, tapi pada saat malam ini benar-benar gambarnya sangat smooth sekali dan tidak menyilaukan mata. Kemudian suaranya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena head unit ini sudah dilengkapi dengan IC suara yang AKM yang grade-nya paling tinggi dan kami sangat banyak mendapatkan piala di ajang kontes berbagai asosiasi di Indonesia. Ya. Jadi ini adalah head unit yang sangat bagus kualitasnya dan kualitas suaranya sangat bagus, teman-teman. Kemudian ini juga dipasangkan juga dengan kamera 360, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya di sini, kalau kita klik, nah teman-teman bisa lihat kameranya gambarnya sangat jelas sekali, kemudian sangat jernih sekali, dan kita bisa langsung melihat posisi mobil. Kemudian kita juga bisa lihat samping kanan seperti itu, kemudian samping kiri seperti ini, ya. Kemudian kalau kita lihat belakang, sangat jelas sekali. Jadi kamera 360 itu menurut saya ini wajib dipasang di mobil teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa berkendara dengan sangat safety dan sangat enak sekali kita bisa membawa mobil. Karena kita bisa melihat mobil itu dari segala penjuru sisi. Oke, speaker belakangnya. Kami menggunakan speaker dari ESP Audio dari Itali. Ya, tweeternya kita buatkan ada di sini. Tweeternya ada di sini. Kenapa tweeternya kita buat di sini? Ini untuk membuat high frekuensi, suara detail atasnya itu akan semakin jelas. Ini diperuntukkan untuk penumpang yang duduk di belakang, teman-teman. Jadi pada saat kita duduk di mobil ini di bangku yang tengah, ini benar-benar kita tuh bisa merasakan suara musik yang benar-benar full cabin. Dan saya sudah tuning, teman-teman bisa menggunakan headset yang bagus sehingga teman-teman benar-benar bisa merasakan nuansa musik yang seperti saya rasakan di dalam mobil ini. Yeah.
40's the new 30 and baby you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me baby, I'm better yes. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby, I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes, they love to get a little nasty now. This ain't a game, you'll see, you can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. Enak banget ya, Bunda. Enak banget ini. Aduh. Gak akan pernah nyangka, ya. Sound system di mobil Pajero ini. Aduh, sangat enak sekali, teman-teman. Waduh. Ini membuat, apa ya, saya sendiri udah menjoget tadi sebetulnya. Jadi buat teman-teman semua yang punya mobil Pajero dan... ini mobil nih. Nanti kalau misalnya ada kontes di Palembang. Udahlah, nggak apa-apa lah, aku terbang ke sana, aku mutsu dingin di mobil, kita turunin aja di Palembang deh. Kita ya. Iya, ini menjadi salah satu mobil tim mobil kontes Begja Autotronics yang ada di kota Palembang. Begja Autotronics, dukunya sound system di mobil Anda. Sampai ketemu di video-video Begja Autotronics yang lainnya. Thank you.